Hello everyone, welcome back to my channel Starland Hobbies. Today I want to show you my another collection of toys. Hari ini gue mau kasih lihat. Oh, pada tuh jatuh. Apa ini? Wah, MacGyver. MacGyver belakangan. Yang mau gue kasih lihat adalah ini guys. BM Creation Toyota Corolla 1996 AE 100 atau di sini famous dengan Toyota Great Corolla. Ini kita dapat ini versi standar. Ini ada tambahannya kalau mau di facelift. Plus kita juga dapat velg satu set dengan ban. Ini mah keren banget. Skala 164 kayak gini. Headlights dari plastik atau mica. Di sini juga ada grillnya, ada logo Toyota. Di sini ada tulisan Corolla. Ini ada turning lights-nya di sini. Ini right hand drive. Ada side mirror with reflector ya. Side appearance seperti ini guys. Ban karet. Dan ini freewheeling, dan ini bisa belok. Door handle-nya juga ada, bagus. Bagian belakangnya seperti ini. Mika, tail lights-nya, logo Toyota, ada Corolla. Di license plate juga Corolla, di sini ada muffler. Dan di sini pakai defogger, guys. Ini keren ya, detailnya cakep banget. Interiornya berwarna hitam. Bagian bawahnya seperti ini guys. BM Creation Toyota Corolla Scale 164 made in China. Sini juga ada detailnya ya, knalpot. Ini setelah gue facelift ya, pakai yang tadi ya, seperti ini. Dan ini tambahannya side skirtnya. Kalau menurut gue sih side skirtnya lebih bagus warna hitam ya, karena ini sewarna ya sama bumper lips di depan. Dan ini juga ada perbedaan, ada fog lamps. Dan ini yang standarnya seperti ini. Untuk bagian belakang nggak ada faceliftnya ya. Dan gue nggak ganti velgnya, karena ini velgnya kurang bagus sih kalau menurut gue. Bagusan velg standarnya. Well, I think this is the end of my review about Toyota Great Corolla in scale 164 by BM Creation. As always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for getting updates about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and see you again in my next video guys. Ciao, ciao!